Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama channel saya di Rido Pratama. Jadi di minggu kemarin kita udah hunting dan spotting di pulau seberang sana. Jadi kali ini saya bakal coba spotting lagi di sana. Sepertinya masih banyak hal-hal yang belum kita temui di sana. Jadi buat kalian yang baru gabung, langsung aja tekan subscribe, karena kita bakal spotting bareng di pulau seberang. Jadi buat kalian, ya silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa support channel ini terus, supaya channel ini berkembang. Ya, semoga kalian suka dengan channel saya dan konten yang saya buatkan untuk kalian semua, para subscriber saya. Oke, kita let's go. Oke, sebelum kita snorkeling, saya akan mengajak kalian untuk berkeliling di sekitar pulau, biar kalian tahu apa yang ada di sekitar pulau. Dan pada sore hari, di pulau ini banyak para snorkeling yang melakukan aktivitas snorkeling, baik itu mereka bawa alat snorkeling sendiri, mereka yang menyewa alat tersebut. Dan di ujung video nanti saya bakal hadirkan video naik boat dari pulau menuju daratan. Oke, tonton terus videonya sampai habis ya. Thank you.
lanjut kalau main menu ini lanjut. Oh, pancasnya bukan.